Allah mengajarkan di surat Al-Haqqah ayat 18 sampai 24. Allah mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Pada hari itu akan dipaparkan, kalian akan dipaparkan. Kalian akan disidang, ditunjukkan kepada kalian, tidak ada yang tersembunyi dari kalian. Wallahi kita jamaah lebih tahu dengan diri kita. Makanya seorang hamba itu tidak pantas meminta pujian orang lain. Sedangkan Allah tahu dia tidak pantas dipuji. Ya, kita bisa kumpul bersama di sini, saling tersenyum. Karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Tapi pada hari kiamat, kita dikeluarkan dari kubur kita dalam kondisi telanjang. Dalam kondisi tidak pakai alas kaki. Dalam kondisi belum disunat digiring ke padang mahsyar. Akan kelihatan tuh apa yang kau sembunyikan di hatimu. Kau pura-pura baik, tapi Allah tahu kau tidak baik.